Menangis itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi walaupun minum kopi itu boleh daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih, cuma kan gak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, ngopi yuk gitu ya, minum air putih yuk, kan gitu ya. Bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Nah ini yang mengubah mindset nih. Kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih. Pasti dibilang, gak seru . Coba kita ubah mindset dari boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu bersih dan membersihkan. Dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi, sensasi itu. Walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi sebelum makan.